karena dibagi 4 kelompok ya. Ada yang 100%, 70% dan 50%, tergantung kesiapan dari masing-masing. Jadi alhamdulillah tadi kita lihat prinsip anak-anak senang bersekolah lagi, ketemu teman-temannya. Tadi alhamdulillah yang saya lihat juga sekolahnya menyiapkan protokol kesehatan dengan baik, shiftnya juga dilakukan dengan baik, kehati-hatian, protokol kesehatan semua alhamdulillah berjalan baik. Dan tadi juga saya berkesempatan menyampaikan ke anak-anak mengenai karakter virus corona COVID-19, mudah-mudahan dengan pemahaman itu mereka bisa terhindar semua dari paparan COVID-19. Dan kita juga sampaikan bahwa kemungkinan karena proses vaksinasi di Kota Bandung juga sudah alhamdulillah baik, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan menjadi sekedar endemi. Meskipun endemi, tetap kita tetap protokol kesehatan. Insya Allah kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan normal, tapi saya lagi tidak tetap protokol kesehatan. Sulit kan tapi gak ada anak-anak? Ah, enggak ya. Bagus. Ya, mudah-mudahan sangat ini. Dengan bahasanya bagus. Mereka yang mudah-mudahan juga bisa dipahami dan bisa disampaikan ke orang tuanya, termasuk ke teman-temannya juga.